Yang sebenarnya juga adalah nasihat untuk kita semua, karena di dalam sebuah kaidah diungkapkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang dipertimbangkan keumuman pesannya, tidak sebab muncul dari pesan itu. Oleh karena itu, apa yang dibacakan dan dinasehatkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas adalah nasihat untuk kita semua. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Peliharalah perintah-perintah Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah dalam kehidupan ini, dan hentikan larangan-larangan Allah dalam kehidupan ini, niscaya Allah akan memelihara kita. Semakin banyak kita memelihara perintah Allah, menjalankan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dalam kategori fikih namanya hukum wajib maupun hukum sunnah, dan kita hentikan semua larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh, apapun bentuk larangannya itu, semuanya semakin memperkuat kita untuk dipelihara Allah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pulangnya kepada kita masing-masing. Karena itu saya mengajak, mari maksimalkan memelihara perintah Allah dan menghentikan larangan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dipelihara Allah dalam kehidupan ini. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu amamaka. Kaum muslimin, jemaah zuhur, undangan Allah yang mulia, siapapun dalam hidup ini perlu tempat bersandar. Bahasa lainnya perlu backing. Ada yang mendukung, yang ketika dibutuhkan ia ada di sisi kita. Maka ketahuilah, backing, pendukung, tempat bersandar itu sifatnya terbatas. Maka bersandarlah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintah Allah, menghentikan larangan Allah. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Peliharalah Allah, peliharalah perintah Allah, dan hentikan larangan Allah, niscaya ia ada di hadapanmu, dekat dengan kita, dan ketika kita membutuhkan, Allah akan membantu menolong kita sekalian. Yang ketiga, wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu bermohon, apabila kamu berdoa, apabila kamu meminta,
bermohonlah, berdoalah, meminta kepada Allah semata. Saya yakin kita yang hadir di masjid ini pasti banyak minta kita. Ada yang meminta supaya sehat karena mungkin kurang sehat, atau supaya lebih sehat lagi. Ada yang meminta dimudahkan dan dilapangkan rezeki. Ada yang diminta untuk dapat jodoh yang baik. Ada yang meminta untuk dapat keturunan yang soleh dan solehah. Pendek kata, banyak permintaan kita, dan ditegaskan dalam hadis nasihat Nabi ini, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuhi syaratnya. Di antara syaratnya dalam surah Al-Baqarah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Perkenankan perintah-perintah Allah dan selalu senantiasa beriman kepada Allah, niscaya doa kita, minta kita akan dikabulkan Allah. Atau ada hal yang lain, tentu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon bantuan, memohon pertolongan, mohon bantuan pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini pasti tidak bisa sendiri. Kita dalam hidup ini pasti perlu pertolongan orang lain. Pertolongan terhadap apa yang kita butuhkan untuk diberi pertolongan oleh orang lain. Minta tolong kepada orang lain boleh. Dan ketika kita diminta tolong oleh orang, kita pula dianjurkan untuk menolong dan membantu orang. Itu adatnya dalam ajaran Islam dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita menyadari bahwa Bapak dan Ibu, pertolongan dan bantuan orang sifatnya terbatas. Maka mari kita minta bantu dan minta tolong kepada yang maha tidak terbatas, yaitu pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita baca dalam salat kita ketika baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, mohon bantuan. Yang kelima, ta'arraf ilaihi birrafa ya'rifka bisyiddah. Kenali Allah, ingatlah Allah ketika kamu lapar, ketika kamu senang, ketika kamu gembira, ketika kamu dalam bahagia. Niscaya Allah ingat ketika kamu susah. Bapak dan Ibu, biasanya kalau orang yang susah dekat kepada Allah, wajar dan patut. Sudah susah kalau tidak dekat pula kepada Allah, itu luar biasa tidak wajarnya dan tidak patutnya. Kenapa orang yang susah dekat kepada Allah? Salah satunya ingin meminta untuk keluar dari kesusahan. Tapi seringkali ada orang yang lapang, senang, dan mulai meningkat prestasinya, kekayaannya, justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam gelombang di tengah lautan, bermohon kepada Allah, dekat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berjanji kepada Allah supaya diberikan keselamatan. Kalau selamat nanti sampai di daratan akan berlaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di daratan ternyata lupa, maka ada istilah guyonannya lupa daratan. Maka Bapak dan Ibu, mari kita kenali Allah saat kita lapang. Niscaya Allah akan kenal dan ingat kepada kita ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Allah akan berikan jalan terhadap kesusahan yang kita hadapi, jalan keluar yang diberikan Allah terhadap kesusahan tersebut. Yang keenam, memperkuat keyakinan kita, wa'lam lau annal ummata ijtama'at ala ayyam fauka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Ketahuilah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kepada kita semua, andai kata semua orang, umat tadi istilahnya dalam hadis itu, semua orang menginginkan kebaikan kepadamu, ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin memberikan kemaslahatan kepadamu, ingin mendukungmu, ingin memberikan kemenangan kepadamu, kalau tidak ditetapkan Allah kemenangan, manfaat, kemaslahatan itu untukmu, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, berhimpun semua orang, berkumpul semua orang, sepakat semua orang, ingin memubaratkan kita, ingin membuat keburukan kepada kita, ingin menggagalkan kita, ingin menggencet kita, ingin menyusahkan kita, ingin menjatuhkan kita, kalau tidak Allah izinkan,
Kalau tidak Allah tetapkan itu untukmu, untuk kita, maka yakinlah itu tidak akan berhasil dan tidak akan membawa hasil. Kaum muslimin, jamaah zuhur, undangan Allah yang berbahagia. Yang berikutnya, wa anna nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan Allah datang apabila kita sabar dalam menjalani kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak persoalan, dan selalu silih berganti dalam kehidupan sehari-hari. Maka dituntut untuk bisa sukses keluar dari persoalan, rintangan, dan tantangan itu, satu diantaranya kesabaran. Rupanya apabila kita sabar menghadapi segala sesuatu yang kita sebutkan sebagai sesuatu yang berat dan menyusahkan tadi itu, maka pertolongan Allah akan datang dan diiringi dengan nasihat yang berikutnya, wa annal faraja ma'al karabi, bahwa kelapangan akan kita peroleh setelah melewati kesempitan, wa anna ma'al usri yusra, kemudahan akan kita peroleh setelah melewati kesusahan, kesulitan. Di balik jalan pendakian yang terjal dan tinggi pasti ada jalan penurunan. Di balik kesusahan yang sedang kita hadapi, insya Allah ada jalan kemudahan yang disediakan Allah selama kita sabar menjalaninya dan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Inilah Bapak dan Ibu pesan ringan kita zuhur ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam mengaruni dan menjalani kehidupan ini, sehingga kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Walafwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا